Resli, Ikatan Dosen Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia, IMP, terkait kebijakan impor beras. Kebijakan impor beras yang dilakukan sejak bulan Desember 2022 hingga awal Maret 2023 menuai polemik di kalangan masyarakat petani di Indonesia. Padahal produksi beras dalam negeri pada akhir tahun menurut data BPS menunjukkan data 54,4 juta ton. Dan Menteri Pertanian mengeluarkan statement bahwa beras di Indonesia sedang surplus. DPR RI Komisi 4 mempertanyakan beras sedang surplus kok malah impor. Tetapi Heru Bulog, Bapanas dan Menteri Perdagangan ngotot impor beras. Terkait hal ini, pemerintah tidak memikirkan yang diserap bagaimana nasib petani padi di dalam negeri. Memiliki dampak negatif jika produksi dalam negeri tidak berbunyi. Dan menurut pasal undang-undang berbunyi, pemerintah berkewajiban mengelompokkan mengutamakan produksi padi atau produksi pertanian dalam negeri memenuhi kebutuhan komoditas pertanian negeri untuk cukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan beras yang ada di pemerintah. Ini jelas melanggar konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 15 Ayat 1